as Ahmad Zaini Dahlan, beliau pernah ditanya tentang hukum merokok ketika Maulid. Di dalam fatwanya halaman 79 beliau ditanya begini. Wa hal yajuu wa yahillu inda maulid am makruh am yahram? wahal yufarruqu sami Sayyid Ahmad Zain Dahlan dikirimi pertanyaan dari Jawa dikirim pertanyaan dari Jawa wahai sayyid wahai Sheikh wahai guru saya mau tanya ini ini di Jawa ini banyak pertentangan perselisihan masalah rokok ini hukum rokok ini bagaimana kemudian kalau ngerokok ketika acara maulid itu hukumnya apa haram makro atau boleh? Kemudian apakah dibedakan kalau yang baca haram, yang mendengarkan tidak haram? Apakah semua bagi orang yang hadir maulid hukumnya haram ketika maulid rokoan? Apa aja beliau? Beliau menjawab begini. Yang pertama masalah rokok ya. Masalah rokok beliau mengatakan lam arafi ma biyadi minal kutub tasrihan bi hukmi surbiddukhan fi ma aku belum mendapatkan teks referensi kitab yang jelas-jelasan menghukumi daripada rokok. Kitab ini menghukumi langsung haram, halal, tidak ada. Tidak pernah aku dapatkan daripada teks kitab. Cuma para ulama fukoha, ahli fikih, kalam-kalam mereka mengindikasikan kepada keharoman. Kenapa? Karena asap yang keluar dari rokok bisa mengganggu sebelahnya. Kalau rokoknya sendiri saya belum tahu, tapi kalau asap itu mengganggu kepada yang sebelahnya, mengganggu yang ada kelilingnya, maka sepakat semua ulama fikih hukumnya haram. Kenapa? Ida ganggu menungso. Ini masalah rokok. Kemudian kalau rokoan di tengah-tengah maulid, gimana hukumnya? Beliau menjawab begini, Wa amma surbud dukhan indahu faqabihun li'annahu mukhalifun li husnil adab sawaun kana minal qari au minal mustami. Kalau rokoan ketika maulid itu adalah tidak punya adab kurang ajar sama Nabi Muhammad baik yang baca maupun yang mendengarkan podo Loro loro-lorone kurang ajar sama Nabi Muhammad artinya Ketika para ulama mengatakan tidak punya adab, berarti kan belum haram, loh. Pembahasannya ini bukan haram atau halalnya, tapi adab yang kita bahas sekarang ini. Adab misal-misal, cabut bulu ketiak itu sunnah-sunnah. Tapi, ketika Anda ceramah, ketika Anda pengajian, kemudian Anda cabut bulu ketiak. Ya kurang ajar Ini orang tidak punya adab Apakah anda mengatakan Loh ini kan sunnah Loh betul Sunnah Cuma anda kurang adab Tempatnya tidak pas Begitu juga ngerokok Hukum rokok ini bagaimana? Ini ikhtilaf para ulama Cuma ketika anda merokok di dalam maulid Ini yang kita bahas Anda kurang ajar kepada Nabi Muhammad Faham ya? Kemudian di dalam kitab Tadkirun Nas Al Habib Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Beliau ini salah satu gurunya ke Hasyim Asy'ari ketika di Mekah. Di dalam kitab Tadkirun Nas, Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas mengatakan, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijan min ba'dil buyut fi Saywun, fa sa'alahu" Fakala jitu li ahdura maulidan fi hadad dar lakin ra'aitu fihi tumbak fa kharajtu Al Habib Ahmad bin Hasan ini pernah mimpi Rasulullah SAW Nabi itu kayak bingung mau masuk keluar lagi masuk keluar lagi kemudian ditanya sama Habib Ahmad ini wahai Nabi kenapa kamu tidak masuk itu ada acara Maulid monggo monggo minarak masuk iya aku ini sebenarnya hadir ke Sewon ke daerah ini kepingin hadir maulitan cuma di dalam maulid itu ada orang yang ngesak rokok aku udah gelem teko coba anda bayangkan coba anda bayangkan ini ndak membahas masalah haram atau halal ya anda pasti tahu apa jawabannya nabi tidak mau hadir terhadap majelis maulid yang di dalamnya ada orang yang bawa rokok karena itu anda yang menjadi pecandu rokok yang tahu adab yang tahu suasana ketika anda mau menghadiri acara maulitan taruh dulu rokoknya letakkan dulu dalam rumah atau di mobil atau dalam jok taruh jangan masuk ke dalam acara maulid masuk ke dalam acara yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad kemudian anda ngesak rokok Nabi Muhammad tidak gelem pak tidak mau Nabi Muhammad karena itu hati-hati ya dari cerita ini, Anda bisa simpulkan sendiri: hukum rokok, Ekoopo, jenengan, isodewi tanya kepada hati masing-masing, apakah bisa memberi manfaat Anda ataukah bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad Anda sendiri yang tahu jawabannya. Karena itu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua. dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita bangga kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bangga kepada kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas saat ini menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wahada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.